Halo teman-teman, hari ini aku bakalan buat video mini unboxing lipstick channel dan aku bakalan compare sama lipstick YSL aku yang aku rasa formulanya agak mirip. Tanpa basa-basi, let me start it. Jadi kemarin itu aku beli lipstick Rouge Coco Bloom yang shade-nya ini guys, 116 Dream. Nah, aku beli ini tuh excited banget karena aku waktu lihat Gia di single Inferno pakai ini tuh cantik banget. Jadi packagingnya tuh kayak gini ya. Chanel memang kalau packaging sih nggak macam-macam ya, simple banget. Atasnya itu kayak gini. Dia plastik gitu guys, silver. Okay. Jadi penampakan shade-nya tuh kayak gini guys. Dia agak-agak rosewood, agak-agak pink, nude. Ini aku bakalan tes swatch di tangan aku ya. Okay. Shade-nya kurang lebih gini guys. Cakep banget ya. Natural banget sih ini di bibir. Teksturnya agak oily, oily balm gitu. Okay. Dan aku bakalan compare sama lipstick YSL aku. Ini shade 16. Warnanya agak-agak coral. Ini penampakannya, guys. Udah jelek ya. Soalnya udah sering aku pakai. Oke, kita swatch aja ya. Nah, warnanya agak-agak coral gimana gitu. Kelihatan gak ya bedanya? Kelihatan ya. Teksturnya sama-sama shine, guys. Karena aku suka lipstick itu yang shine sih daripada matte. Karena bibir aku udah kering gitu. Okay. Gini. Dan aku bakalan tes untuk remove ya. Ini aku bakalan remove. Teksturnya itu lebih ngelembapin si channel ya. Setelah aku tes swatch gini guys, dia tuh setelah dihapus juga masih lembut banget di tangan. Kalau yang YSL enggak sih, enggak begitu lembut sih, lembutan channel gitu. Jadi menurut aku sih kalau untuk ngelembapin mungkin lebih channel yang ini ya. Cuman kalau mau sekali swatch langsung kelihatan warnanya itu si YSL yang ini guys. Ini sekali swatch sudah langsung kelihatan banget loh warnanya. Okay, jadi gitu aja video mini unboxing aku. Semoga video ini membantu kalian. Siapa tahu kalian juga lagi galau mau beli lipstick yang tipe shine. Mungkin ini bisa jadi perbandingan kalian. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.